akhirnya. Harusnya hari ini adalah hari aku gajian. Semoga aja uangnya cukup buat beli perhiasan buat emak. Iya, Ma. Asih pengen beliin emak perhiasan. Wah, Ci. Kamu emang baik banget. Emak jadi terharu. Iya, Ma. Sekarang Ma pilih mau yang mana? Ma pengen diamond, Ci. Jangan, Ma. Kalau diamond gak cukup uangnya. Ma bercanda. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Tukang sayur kemana sih? Udah jam segini gak lewat-lewat. Si Aci bentar lagi pulang. Nanti kalau dia lapar mau makan apa dong? Hadiah pusing laku. Cari makanan aja deh, tiba Mami. Daripada si Aci kelaparan kan kasihan. Capek pulang sekolah, lapar gak ada makanan. Itu di samping toko Bang Mami ada toko apaan ya? Gak jelas lagi bacaannya. Aduh, mata Ma udah rusak nih. Sakura Jewelry Store. Wah, toko perhiasan. Nanti kalau si papa gajian, mama minta beliin perhiasan. Bang Mami minta 2 butir telur sama Indomie goreng 2. Oke. Makasih ya Mbak Mami, semoga rezekinya dilancarkan terus. Heh, uangnya mana? Kan aku minta, bukan beli. Heh, mana bisa gitu? Heh, bas ini kunci taki. Mami, ada minuman boba dingin nggak? Nggak ada. Ada juga caca-cola tuh di sana. Oh, ya udah caca-cola aja deh. Oh, ada Fanta Sprite juga ya. Caca-cola deh. Ini caca-cola satu aja ya, Mbak Mami. Semuanya jadi 1.500 yen. Hah? Mahal banget. Aku cuma beli satu loh, Mbak Mami. Ini kan harganya 300 yen. Tadi ibu kamu beli telur sama Indomie belum dibayar, Ci. Oh, ya udah. Nih uangnya, Mbak Mami. Nah, gitu. Untung ada anaknya. Makasih ya. Iya, Ci. Sejak kapan ada toko di situ? Lihat ah. Ini toko perhiasan ya? Selamat datang, Ci. Lah, Mbak Mami, bukannya ada di toko sana? Kok cepet banget sih kesini? Dua-duanya kan toko Mbak Mami, jadi Mbak Mami yang jaga dua-duanya. Oh, ini toko perhiasan ya? Perhiasannya cantik-cantik deh. Iya, boleh lihat-lihat, Ci. Silakan dibeli. Harganya murah-murah loh kalau di Mbak Mami. Tapi asli kan emasnya? Ya, asli lah. Ini emas 24 karat loh, Ci. Oke. Masa sih Mbak Mami murah-murah? Ih, di sini mah terjamin murah. Yang paling mahal ya, paling 1 miliar lah. Buset, itu mahal. Ya kan yang paling mahal, Ci. Kalau yang paling murah itu sekitaran 5 juta, 10 juta, Ci. Wah, iya ya, lumayan. Ini tuh cocok nih buat ibu-ibu yang suka arisan buat pamer-pamer emas. Di sini aja belinya. Mama, kamu suka pamer-pamer emas gak? Oh iya, Ma kan gak punya ya emas. Kayaknya bagus deh, Aci beliin perhiasan emas. Emang bagus, Ci. Wah, Ma, kamu pasti suka. Ya udah deh. Aci pulang dulu ya, Mbak Mami. Makasih. Kak, mau beli nih, Ki. Ntar aja kalau punya uang. Ya udah deh. Bentar lagi Ma ulang tahun. Aku mau ngasih perhiasan, tapi uang aku kurang 2 juta. Gimana ya caranya supaya dapat 2 juta cepat? Kayaknya aku harus kerja deh. Ntar aku cari kerja deh. Sekarang aku mau pulang dulu. Assalamualaikum. Ma, Ci, sini
Cici, makan dulu, kamu pasti lapar kan? Tuh, mau udah masakin buat kamu. Iya, ini tadi Aci telurnya bayar loh, Ma, sama Indominya. Hah? Kok bayar sih? Kata Mbak Mami, Ma beli telur sama Indomie belum dibayar. Ih, Ma gak beli kok. Ma bilangnya, Mbak Mami minta telur 2 sama Indomie 2 gitu. Terus dia ngasih, ya udah Ma pulang. Ya udah, aku makan dulu ya, Ma. Masakannya enak gak, Ci? Enak masakan emak. Oh iya mak, abis Aci makan, Aci mau keluar ya mak. Kamu mau main Ci? Jangan, istirahat. Enggak mak, Aci bukan main, ada urusan sebentar. Oh oke. Gimana ya cara dapat uang cepat? Kalau aku ngumpulin dari uang jajan, itu bakalan lama banget. Ada Mixu, beli ah yang 8.000 supaya relax dikit. Wah, rame juga. Woi, ngantri dong. Sorry mbak. Mbak, saya mau beli ice cream yang biasa rasa vanila satu ya. Baik, mohon ditunggu dulu ya. Nomor antrian 51. Oh iya, ini uangnya mbak. Terima kasih. Oke. Wah, di sini ramai banget. Aku duduk di mana ya? Ah, duduk sini aja deh. Berlama-lama kemudian. Ih, kok lama ya? Mbak, maaf kok lama ya? Dari tadi loh. Ih, sabar mbak. Di Mixu biasa kayak gini. Pekerjanya cuma 2 lagi di sini. Kurang dong kalau cuma 2 mah. Tokonya kan rame. Iya, makanya ini kita lagi buka lowongan kerja nih. Wah, kalau buat pelajar boleh nggak mbak? Boleh, boleh. Bisa kerja paruh waktu. Aku mau dong mbak. Iya, bisa langsung masuk sekarang juga. Tapi es krimnya dulu mana? Aku mau makan es krimnya dulu terus langsung kerja. Bajunya ini ya mbak? Iya. Panggil aku Aci ya, kak. Oh, iya, Ci. Antrian nomor 51. Iya, Mas. Ini ya es krimnya. Makasih. Wah, alhamdulillah aku dapat kerjaan di Mixu. Semoga gajinya besar. Kalaupun gak besar, gak apa-apa. Yang penting aku bisa dapat uang. Abisin, buru-buru es krimnya. Mbak, ini ganti bajunya di mana? Masuk aja ke belakang. Oh, oke. Nah, aku udah ganti baju kerja. Kak, tugas aku ngapain? Layanin pembeli lah. Oke. Silakan, Mbak, mau pesen apa? Mau pesen ice cream biasa aja satu. Oh, rasa vanila ya? Iya. 8.000. Tuh uangnya. Silakan ditunggu ya, Mbak, nomor antrian 105. Ya. Es krim vanilanya? Bikin sendirilah, buatin sendiri. Oh, ya udah. Sini ya. Berlama-lama kemudian. Nomor antrian 101. Sini. Nah, ini mbak es krimnya. Oke, makasih ya mbak. Iya. Jangan lupa datang kembali ya mbak. Iya. Beberapa bulan kemudian. Akhirnya. Harusnya hari ini adalah hari aku gajian. Semoga aja uangnya cukup buat beli perhiasan buat emak. Udah bersih nih. Waktunya layanin customer lagi. Ci. Ya, kenapa kak? Aku mau ngomong. Keluar yuk. Wah, mau ngomong apa? Ayo. Oke. Gak enak ngomong di sini, Ci. Banyak orang. Kenapa ya, Kak? Ci, selama sebulan ini kerjamu bagus. Ini janji pertamamu dari bos. Makasih ya, Kak. Iya, Ci, sama-sama. Sekarang udah sore, waktunya kamu pulang. Tapi kan ini belum tutup. Udah, nggak apa-apa. Biar aku nanti yang nutup. Ah, yaudah deh. Makasih ya, Kak. Aku ganti baju dulu. Ya, Ci. Alhamdulillah, kayaknya uangnya cukup deh. Duh, nggak boleh ketahuan emak nih kalau aku kerja. Sekarang bisa beliin emak perhiasan. Hati-hati ya di jalan. Ya kak. Kali lagi makasih ya. Ya. Wah, emak pasti seneng nih. Assalamualaikum, mak.
akhir-akhir ini kamu main terus sebulan loh. Setiap pulang sekolah, makan langsung main keluar. Kamu ini sebenarnya kenapa sih, Ci? Ntar deh, Ma. Aci cerita sekarang. Ma ikut Aci yuk. Kemana, Ci? Ayo, pokoknya ikut, Ma. Ya udah. Jangan lari dong. Ayo, Ma, cepetan. Ya ampun, sepeda disimpan di situ lagi. Udah, Ma, ikut aja. Mau kemana sih? Ada deh. Kita ke sini, Ma. Hah? Kamu mau lihat-lihat doang kan, Ci? Enggak, aku mau beli. Uangnya dari mana? Ah, udah, turun aja dulu. Oke, Ci. Wah, bagus-bagus. Selamat datang, Aci. Ma. Ma, jangan ngutang ya di sini. Enggak, kok nggak ngutang? Ba Mami, aku mau beli. Ah, boleh. Mau beli yang mana? Bentar, aku lihat-lihat dulu. Ma, mau yang mana? Emang ada uangnya, Ci? Ada, Ma. Jadi sebulan ini tuh Aci sebenarnya kerja, bukan main. Hah? Yang benar? Iya, Ma. Aci pengen beliin Ma perhiasan. Wah, Ci. Kamu emang baik banget. Ma jadi terharu. Iya, Ma. Sekarang Ma pilih mau yang mana? Ma pengen diamond, Ci. Jangan, Ma. Kalau diamond gak cukup uangnya. Ma bercanda. Ma pengen yang ini aja nih, Ci. Kalung yang ini, yang love, yang silver. Mau yang itu aja, Ma. Enggak, yang emas aja, Ma. Takut mahal kalau emas, Ci. Yang itu aja. Oh, yaudah. Yuk. Ba Mami, mau bungkus yang silver ya. Ah, iya. Baik. Totalnya jadi 7.000 yen. Oke. Makasih ya, Ci. Iya. Ma, ini, Ma. Makasih ya, Ci. Ma jadi makin sayang sama Aci. Ma bangga punya anak kayak Aci. Ya, Ma, yuk kita pulang lah. Ma sekarang punya berlian, perhiasan maksudnya. Ma bisa pamer ke teman-teman Ma. Jangan pamer juga, Ma. Oke, guys, misi kita membeliin Ma perhiasan udah komplit ya, guys ya. Jadi aku mau pulang dulu. Oke deh, teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.